Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi di Mecengan Anu Official. Hari ini kita akan biasa nih mengulang masa lalu. Kalau kemarin kan mie ayam, kalau ini mie jamur nih. Mie jamur. Tuh guys, penampakan aja. Mie jamur. Nah, karena gua dibekali nasi. Ini ada nasinya. Ini ada ayam, tadi ayamnya dikasih. Ada ayamnya juga. Namanya makan besar deh guys. Pokoknya yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Di channel Nanggung Habis ya. Biasanya juga makin rajin buat videonya. Mulu guys. Belum makan, mari kita baca doa. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita nyobain mie ayamnya dulu nih. Ini mie ayamnya dua guys, buat sendiri. Mie ayam instan. Coba ini. Wah, mantap. Pernah nggak kalian makan mie ayam instan? Udah jamur ya. Oh. Pake nasi. Oh, udah lupa. Masalah satu orang. Lupa ya. Udah gak apa-apa deh. Pokoknya ajib guys. Hari ini rezeki nomplok. Ini gratis, modal nasi diri makan. Mie ayam gratis, tapi mie ayamnya begini guys, mie ayam maklum namanya. Tahu nggak yang ada di Instagramnya? Gue lupa namanya apa. Nah, kalau ingat gue cantumin dah. Tapi bukan promosi ya, cuman kalau ada mau beli itu namanya. Orang kan mau nyobain. Apa sih ikan yang kurang sausnya dong, ada deh sambal doang. Saya kurang tunjukin kamera. Nah itu ya bagus. Nah ayamnya dapet kasih juga. Mumpung belum ada CM, kalau ada CM nggak apa-apa lah.
pokoknya makan gini jangan pernah nyoba di rumah ya. Kalau nyoba di rumah takut kenyang. Tidak ada rambut pun ada. Singkirin dulu nah, makan mie ayam. Nah ini mie ayam jamur pokoknya udah terkenal lah di Instagramnya. Ada ayamnya, ada jamurnya guys. Jamur dulu pernah masak jamur tapi nggak enak. Nah pegiran dia masaknya jamur enak ya. Habis. Aduh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang udah nonton. Makasih juga yang udah subscribe. Semoga makasih yang udah nonton, makasih udah subscribe. Semoga kita sukses di kemudian hari ya, walaupun ngejar 4000 jam tayang lama, yang penting tetap kita usaha ya, jangan sampai kendor usahanya, karena kita nggak tahu kan nasib orang di mana.
kadang di bawah, kadang di atas, tiba-tiba telepon kita dari bawah atau ke atas, kita nggak tahu kan ya. Yang penting intinya kita tetap berusaha, semangat, udah sampai kendora, tetap sehat, tetap bisa makan. Kalau udah sehat bisa makan, mau makan apa aja bisa masuk. Jalan-jalan pun kalau ada duitnya ikut. Dan juga jangan lupa nih ya, kalau yang punya TikTok, mari berteman di TikTok saya, TikTok Albohari Karim. Dimana situ saya menyajikan video-video lucu, ya walaupun dibilang garing, ya garing dah. Intinya tetap semangat, tetap sehat, tetap semuanya lah pokoknya. Syukuri apa yang ada, iman, Islam, sehat, itu tidak ada tandingannya. Kalau sebelumnya kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.